opened his mind, dengan sebuah karyanya. Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer, dengan suara gemuruhmu itu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekarangan rumah, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apron dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu terapi dimasukkan dalam pail lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggamu di kawasan katulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka derek dengan keruapi bagai kelakuan reptilia bawah tanah, dan sepatu-sepatu serdadu menginjak tumpuan kering kita. Serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, Palestina. Bagaimana bisa aku melupakan ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timpukan batu, lalu dipatahi, bergelayang tangan dan mengaca. Siapakah yang tak menggigit serasa anak-anak kami Indonesia cuma yang dizalimi mereka? Tapi saksikan tulang bulan mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya, membelit leher lawan mereka, penyeret tubuh si calin ke neraka. Ketika kusibat puisi-puisi patuan tukang Samir Al-Qasim, Harun Hasim Rasi, Zabra Ibrahim Zabra, Nizar Kobani, dan seterusnya yang dibacakan di pusat kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup dua kali lebih kencang, lalu tersayat oleh sebilu bambu di hitam. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi Allahu Akbar. Dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sekarang memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronik, memoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majlis terhormat di dunia, membantai di Sabah dan Satila, mengintai Yasir Arafat dan sebuah pejuang negeri Anda, aku pun berseru pada khatib dan imam salat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang mendapat jalannya yang ditembaki, dan kini dalam penjara. Lalu dengan kuku kita bacalah la quwata illa billah. Palestina, bagaimana aku bisa melupakan? Taraku jauh bila diukur kilometer beribu-ribu, tapi adzan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar.
di telinga mereka. Ya, hadirin sekalian, luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Paman Girin dengan puisinya Palestina. Bagaimana aku berupa? Baik, sudah selesai. Sumbang nih. Kita sumbang 500 juta. Subhanallah, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 500 juta dari Paman Birin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Paman Birin. Luar biasa. Jadi angka 1 miliar sudah lewat. Habis ya? Ya, sudah lewat angka 1 miliar tapi